semuanya. Selamat datang kembali di channel Morata Production. Di video kali ini akan membahas tentang obat penggerek batang, obat sundep, atau obat mati pucuk padi, yang mana produk ini merupakan produk dari PT DuPont yang sekarang megang menjadi PT FMC Indonesia. Indonesia merupakan negara agraris di mana profesi penduduk pada umumnya adalah petani. Pertanian di Indonesia beraneka ragam. Ada pertanian tanaman pangan, tanaman hortikultura, dan pertanian tanaman perkebunan. Dari ketiga macam pertanian yang ada di Indonesia, sebagian besar masyarakat Indonesia bertani tanaman pangan. Tanaman padi dengan bahasa Latin Origa sativa L merupakan tanaman semusim dengan morfologi berbatang bulat dan berongga yang disebut jerami. Daunnya memanjang dengan ruas searah batang daun pada batang utama dan anakan, membentuk rumpun pada fase vegetatif dan membentuk malai pada fase generatif. Pertanian di Indonesia tidak selamanya berjalan lancar. Hal tersebut dikarenakan serangan hama. Pada video ini akan dijelaskan gejala serangan hama pada tanaman pangan. Salah satu penghambat di dalam usaha peningkatan produksi pangan adalah faktor hama. Hama adalah makhluk hidup yang mengurangi kualitas dan kuantitas beberapa sumber daya manusia yang berupa tanaman atau binatang yang dipelihara, yang hasil dan seratnya dapat diambil untuk kepentingan manusia. Hama adalah organisme yang dianggap merugikan dan tak diinginkan dalam kegiatan sehari-hari manusia. Hama adalah semua organisme dan agen biotik yang merusak tanaman dengan cara yang bertentangan dengan kepentingan manusia. Dan kali ini yang akan kita bahas salah satu hama penting pada tanaman padi itu, yaitu adalah hama penggerek batang padi. 4 jenis penggerek batang padi. Sebenarnya ada 6 ya, namun yang sering dijumpai di lapangan atau di lahan persawahan ya yang keempat ini ya, yaitu yang pertama, penggerek batang padi kuning atau Scirpopaga interculas. Dengan ciri-ciri, yang jantan mempunyai bintik-bintik gelap pada sayap depan, ngengat betina berwarna kuning dengan bintik hitam di bagian tengah sayap depan, panjang ngengat jantan 14 mm dan panjang ngengat betina sebesar 17 cm. Nah, ini ada contoh imago dewasanya ya, warna kuning. Penggerek batang padi warna kuning. Yang kedua yaitu penggerek batang padi warna putih atau Scirpopaga innotata. Dengan imago atau ngengat berwarna putih, panjang betina 13 mm dan yang jantan 11 mm. Kelompok telur tertutup bulu halus. Larva instar pertama bergerombol. Larva instar berikutnya, satu larva dalam satu lubang. Yang ketiga, penggerek batang padi merah jambu atau Sesamia inferens, yaitu dengan ciri kelompok telur tidak tertutup bulu halus. Larva instar pertama dan seterusnya, beberapa larva hanya ada dalam satu lubang. Yang terakhir, yaitu yang keempat, penggerek batang padi bergaris atau Chilo supresalis. Dengan ciri kepala imago berwarna coklat muda, warna sayap depan coklat tua, vena sayap nampak jelas dengan panjang 1,3 mm. Warna larvanya abu-abu, kepala coklat dengan 5 garis coklat sepanjang tubuhnya. Nah, ini contoh ada di gambar ya. Keempat jenis penggerek batang padi yang sering ditemukan merusak tanaman padi. Next. Siklus hidup penggerek batang padi. Nah, ini siklus hidupnya ya, dimulai dari telur yang dibuat di dahan ataupun di daun padi ya, kemudian berubah menjadi larva. Nah, larva-larva ini kan di dalam batang padi yang berongga, itulah yang merusak, yang membuat padi mati pucuk ataupun masak sadari atau serangan buluk dan sundep. Nah, kemudian dia berubah naik ke atas ya, ke daun padi menjadi pupa, dan terakhir berubah menjadi imago dewasa
atau penggerek batang padi dewasa yang berbentuk kupu-kupu ya. Next. Nah, ini contoh gejala serangan penggerek batang padi di batangnya ya. Nah, itu dia nampak di batangnya. Next. Ini juga gejala sundep ya, atau mati pucuk. Pada tanaman muda atau fase vegetatif, larva memotong bagian tengah anakan yang menyebabkan pucuk layu atau mati pucuk berubah warna menjadi coklat, kering, mati, dan inilah yang disebut dengan sundep dan terjadi di fase vegetatif tanaman padi. Nah, ini gejala serangan beluk ya pada tanaman padi. Bila kerusakan terjadi pada tahap produksi atau setelah malai atau gabah terbentuk, maka malai berubah warna menjadi putih, kosong, dan hampa, dan gejala inilah yang disebut dengan penyakit hama beluk ya di fase generatif tanaman padi. Nah, ini kehilangan hasil akibat serangan UPT pada umumnya ya. Nah, yang paling banyak itu serangannya di hama penggerek batang padi ya, sebesar 29%. Penggerek batang padi. Penggerek batang padi merupakan hama penting pada tanaman padi yang dapat menimbulkan kerusakan berat sampai dengan kehilangan hasil yang cukup besar. Penggerek batang padi merupakan salah satu hama utama pada pertanaman padi di Indonesia. Jika kita flashback ke belakang, berdasarkan luas serangan pada tahun 2006, hama penggerek batang padi menempati peringkat pertama, yaitu seluas 112.950 hektar. Peringkat kedua adalah hama tikus dengan kerusakan seluas 103.786 hektar, dan peringkat ketiga adalah hama wereng coklat dengan luas 28.421 hektar menurut Dirjentan 2007. Pada tahun 2010, luas serangan penggerek batang padi di Jawa Barat menurun, menempati ke peringkat kedua setelah hama wereng coklat, yaitu seluas 35.433 hektar menurut BBPOPT tahun 2010. Namun, pada tahun 2011, 2012, 2013, dan 2014, hama penggerek batang padi kembali menempati peringkat pertama, terutama di Jawa Barat. Menurut hasil monitoring Tim Proteksi Tanaman Balai Besar Penelitian Tanaman Padi, penggerek batang padi dapat menyerang semua stadium pertumbuhan tanaman padi. Serangan pada stadium vegetatif menyebabkan kematian anakan atau tiler muda yang disebut sundep, atau dalam bahasa petani sering juga disebut dengan mati pucuk. Kehilangan hasil akibat serangan penggerek batang padi pada stadium vegetatif dapat dikompensasi dengan pembentukan anakan baru. Berdasarkan simulasi, pada stadium vegetatif, tanaman masih sanggup mengkompensasi akibat kerusakan oleh penggerek batang padi sampai dengan 30%. Serangan pada stadium generatif menyebabkan malai tampak putih dan hampa yang disebut dengan beluk atau white heads, atau kalau dalam bahasa petani Batak disebut dengan padi masak sadari. Kerugian hasil yang disebabkan setiap persen gejala beluk berkisar sebesar 1 sampai dengan 3% atau rata-rata 1,2%. Biologi dan ekologi penggerek batang padi. Di Indonesia telah ditemukan 6 jenis penggerek batang padi yang terdiri dari penggerek batang padi kuning dengan bahasa Latin Scirpopaga interculus Walker, penggerek batang padi putih bahasa Latin Scirpopaga inonata Walker, penggerek batang padi bergaris atau Chilo supresalis Walker, penggerek batang padi kepala hitam atau Chilo polychrysus Merrick, penggerek batang padi berkilat atau Chilo auriclilius dudgeon. Kelima spesies tersebut termasuk Ordo Lepidoptera
dan famili Pyralidae, dan penggerek batang padi merah jambu atau Sesamnia inferens Walker. Spesies ini termasuk ordo Lepidoptera dan famili Noctuidae. Dari 6 spesies tersebut, hanya 4 spesies yang banyak ditemukan sebagai hama utama padi, yaitu penggerek batang padi kuning, penggerek batang padi putih, penggerek batang padi bergaris, dan penggerek batang padi merah jambu, penggerek batang padi kepala hitam, dan penggerek batang padi berkilat jarang ditemukan karena populasinya yang rendah. Setiap spesies penggerek batang padi memiliki sifat atau ciri yang berbeda dalam penyebaran dan bioekologinya, namun hampir sama dalam cara menyerang atau menggerek tanaman padi serta kerusakan yang ditimbulkannya. Pengendalian untuk mengatasi serangan hama penggerek masih intensif secara kimiawi. Pengendalian paling efektif adalah dengan penggunaan teknologi varietas padi tahan penggerek. Namun, sampai saat ini, belum ada teknologi varietas baru yang tahan terhadap hama tersebut. Pengendalian secara kimia sangat riskan merusak keseimbangan ekosistem alam. Oleh sebab itu, Litbang Pertanian mengeluarkan inovasi pemantauan populasi penerbangan ngengat penggerek dengan menggunakan light trap atau perangkat lampu cahaya. Alat ini menunjang aplikasi pestisida secara tepat waktu dan terkendali, sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya kerusakan keseimbangan alam akibat penggunaan pestisida yang berlebihan. Nah, ini menjadi peringatan buat kita petani yang memakai pestisida kimia ya, kalau bisa dikurangi. Insektisida Vertera 0,4 GR. Nah, ini dulu dimiliki oleh PT DuPont ya, namun sekarang sudah menjadi PT FMC Indonesia. Obat pertanian pembunuh serangga insektisida Vertera 0,4 GR atau DuPont Vertera merupakan insektisida berbahan aktif chlorantraniliprol yang memberikan perlindungan dari serangan hama penggerek batang padi sejak dini dengan dosis 7,5 sampai dengan 8 kg per hektar. Vertera dapat ditabur bersama dengan pupuk pada umur 7 sampai dengan 14 hari setelah tanam. Ramah terhadap organisme non-target dan menjaga kondisi lahan. Vertera adalah salah satu produk dari PT DuPont Agriculture Product Indonesia yang sekarang sudah dipegang PT IPMC ya. Vertera merupakan insektisida sistemik dengan kandungan bahan aktif rinapirik chlorantraniliprol berbentuk granul atau butiran berwarna biru yang bekerja secara translaminar, yang artinya bahwa Vertera dapat menembus sistem jaringan tanaman, akan tetapi tidak dapat didistribusikan atau disalurkan dalam jaringan tanaman itu sendiri. Salah satu fungsi dari Vertera adalah untuk melindungi tanaman padi dari serangan hama penggerek batang kuning atau Scirpopaga interculas. Di samping itu, Vertera juga direkomendasikan untuk perlindungan tanaman tebu dan kentang dari serangan hama serangga. Vertera sudah banyak dikenal dan digunakan oleh petani karena keunggulannya, yaitu keampuhannya, mudah dan praktis dalam penggunaannya. Cara penggunaannya dapat dicampurkan dengan pupuk ataupun herbisida. Kemudian, penggunaan atau aplikasi Vertera ini dapat dilakukan dengan cara ditabur secara langsung ke lahan bersama pupuk yang dicampur tadi. Dengan demikian, petani dapat menghemat biaya dan tenaga apabila diaplikasikan di tahapan atau waktu yang tepat. Vertera akan memberikan perlindungan secara menyeluruh terhadap tanaman dari hama penggerek batang padi. Oleh karena itu, tanaman dapat tumbuh sehat secara maksimal sesuai dengan sifat alamiah atau genetik yang secara langsung akan meningkatkan kualitas tanaman dan memaksimalkan hasil panen serta kualitas gabah yang dihasilkan. Dengan penggunaan yang sesuai,
dengan rekomendasi atau aturan. Vertera juga akan memberikan pondasi atau dasar yang kuat bagi pertumbuhan padi. Hal ini adalah karena Vertera bekerja atau bermanfaat untuk memperkuat akar, sehingga akan memaksimalkan pertumbuhan jumlah anakan tanaman padi tersebut. Untuk saat ini, produk Vertera tersedia dalam dua macam kemasan, yaitu kemasan ukuran 2 kg dan kemasan 500 gram. Produk ini sudah banyak dipasarkan di toko-toko pertanian, sehingga akan lebih mudah bagi petani untuk mendapatkannya dan membuktikan manfaatnya. Demikianlah penjelasan tentang produk insektisida Vertera 0,4 GR ini. Semoga bisa bermanfaat untuk Anda yang akan menggunakannya. Terima kasih. Bagaimana? Tertarik untuk mencobanya? Semoga informasi tadi bermanfaat. Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya. Mari bangun channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya ya, agar tidak ketinggalan untuk update video berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan jangan lupa tonton video yang lainnya ya. Terima kasih sudah menyaksikan channel ini. Hold me close till I get up. Time is barely on our side.